Okay guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Bagas Raditya. Di sini saya akan mereview cluster Neveza. Okay guys, seperti biasa, saya tadi meminta izin kepada Sapam cluster ini karena tidak sembarangan cluster ini diperbolehkan masuk. Di sini klasternya masih kosong ya guys. Kalian bisa lihat sendiri di sebelah kiri ada anak kecil yang sedang bermain layangan. Padahal ini masih di sekitar jam 12 siangan. Masih panas sekali ya guys. Di sini masih ada rumah yang masih belum laku dijual ya guys. Jadi kalau kalian berminat untuk tempat tinggal di sini, kalian bisa membeli atau menyewa tempat daerah sini. Silakan datang ke TKP. Di sini ada taman dan kartu itu ya, tamu. Cluster Neveza. Cluster Neveza. Ya. Saya sebagai tamu itu. Di sini fasilitasnya ada sebuah taman. Bisa buat berfoto-foto atau buat santai di sore hari dan di pagi hari. Kalau kalian mau main cluster sini, silakan kalian tinggalkan kartu identitas kalian. Dan dapatkan kartu tamu dari Sapam cluster ini. Di sini kalian bisa bermain raket ataupun bola kecil. Karena gawangnya kecil sekali ya guys. Jadi disebut bola kecil. Untuk sekitar depan sana ada lagi ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit. Itu bisa dimainkan untuk anak-anak. Mohon maaf jika ada suara keluar dari lain. Dan pengambilan video yang buram atau tidak jelas, mohon maaf saja ya guys. Oke guys, kita lanjut jalan lagi ya guys, menelusuri cluster ini. Di sini sangat cocok untuk tempat tinggal yang sangat sunyi dan ramah lingkungan. Oke guys, kita masih menelusuri jalan ini guys. Di sini sangat sunyi seperti pada cluster-cluster umumnya. Untuk tempat tinggal saja dan tidak
untuk ada dagang atau komersial gitu, untuk berdagang-dagang warung seperti itu ya guys. Sini. Ingat ya guys, di sini saya hanya mereview cluster ini saja. Jika kalian ingin merequest perumahan yang ada di Parung Panjang, silakan tulis di komentar kalian ya guys. Komentar video ini maksudnya ya guys. Perumahan apa saja yang saya ingin review. Atau bisa sekalian review rumah. Tapi ingat ya guys, kalau diizinkan oleh marketing itu ya guys. Sebab susah sekali untuk mendapatkan video itu. Oke guys, ini yang tadi. Kita lanjut ke sebelah kiri. Di sini suasana cocok untuk bermain layangan atau bermain remote control gitu ya guys. Karena di sini tempatnya ramah lingkungan anak ya. Tidak ada motor yang mengebut atau mobil yang mengebut seperti itu ya guys. Dan di sini nih seberang kita nih, seberang klaster sini kelihatan ada kolam renang ya guys. Itu kolam renang Madagaskar. Jadi jika kalian ingin berenang, silakan jalan, bisa di klaster sini. Deket banget go guys, deket banget kok guys. Di sini masih ada yang belum selesai ya, masih tahap finishing. Tinggal dikasih pintu, jendela. Saya jadi malu guys. Di sini saya diliatin sama pekerja itunya bangunannya ya guys. Karena saya menyorot dia. Di sini keamanannya cukup ketat ya guys. Jadi kalau untuk kalian tinggal di sini sepertinya aman. Dan di sini banyak tumbuhan-tumbuhan pohon gitu ya guys. Jadi udaranya sangat segar di dalam klaster ini. Dan di sebelah kanan itu adalah kampung perbatasannya. Mohon maaf saja jika suara saya berbelit-belit dan tidak bisa dicerna oleh kalian. Like it guys. Seru banget kan guys, anak kecil lah main layang-layangan di dalam klaster ini. Mantul bener. Ingat ya guys, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Karena saya membutuhkan dukungan dari kalian. Jika kalian ingin melihat review-review makanan atau unboxing semacamnya, silakan mampir ke channel Naufal A. Di situ banyak banget review-review makanan khas daerah-daerah. Dan untuk ingin mereview perumahan, silakan datang ke Arin Info juga ya guys. Di sini kita berdua bekerja sama.
Salah deng, bertiga guys. Jangan diambil hati ya guys. Ikan hiu makan tomat. I love you guys. Oke, guys, videonya sampai di sini saja ya guys. Jangan lupa silakan di subscribe, like dan komen. Oke, dah, bye.